Alhamdulillah. Andai datang susah, masya Allah, illam yasha' lam yakun, ini karena kehendak Allah. Anda tidak mengatakan terjadi. Beda dengan orang yang tak mengingat Allah. Ketika dapat kekuasaan, harta benda, kemewahan, kemasyhuran, maka dia berkata, ini aku punya. Tapi begitu tidak dapat, hilang, stres, depresi, mati sebelah, mati seperempat, mati semua. Maka kita tetap. Berapa lama ini lamanya? 63 tahun, habis. Ustaz Abdul Somad karena kelelahan, karena kecapean, akhirnya masuk ruang ICU, datang dokter periksa. Wah, ini sudah enggak ada lagi. Periksa leher, enggak ada lagi. Periksa hidung, ada lagi. Gimana dok? Bungkus. Habis. Peci tinggal, jas tinggal, baju tinggal, celana tinggal. Yang dibawa mana? Mana kain ihramnya? Setiap pagi umrah, kain ihram selalu saya bawa pulang. Karena keluarga minta, katanya nanti untuk dibalut sebagai kain kafan. Saya bilang kalau jadikan kain ihram sebagai kain kafan, enggak masalah. Tapi kalian menganggap bahwa malaikat memberikan prioritas, enggak betul. Jangan anggap. Untuk kain kafan enggak apa-apa daripada mubazir. Jangan anggap kalau pakai ini periksa periksa malaikat. Apa kain ihram enggak usah periksa lewat. Enggak betul. Yang menjadi prioritas kita adalah amal-amal. Illalladzina amanu, kecuali orang beriman, wa amilussolihat, dan beramal saleh. Itu yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mati Abdul Somad, adakah jamaah yang mau menemani dia? Jamaah yang dari mulai awal pagi tadi yang ngajak foto-foto di halaman hotel, ada yang mau menemani? Gak ada. Lalu kalau Ustaz meninggal, mereka foto saya, like and share. Ustaz Somad sudah meninggal dunia, apa komennya? Amin, 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 amin. Apa komen jamaah dari Jeddah? Memang sudah kulihat tanda-tandanya. Tapi insya Allah hubungan saya dengan jamaah Jeddah tak putus. Begitu dapat berita Ustaz Somad meninggal, langsung mereka berkata, untuk almarhum Abdul Somad, Al-Fatihah. Sampai. Dari mana Ustaz tahu bacaan Al-Fatihah bisa sampai untuk orang mati? Ya, sedang salam aja sampai, apalagi Al-Fatihah. Duh, salam sampai? Sampai. Hadisnya riwayat Aisyah. Kata Nabi, Aisyah, kalau kau lewat di makam, mulutku jangan diam saja. Makanya kalau di pemakaman Baqi, jangan lupa makam Ma'la, jangan lupa lewat. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin, wa inna insyaAllah bikum lahikun irhamullahu mustaqimin wal mustaqirin, nas'allaha lana wa lakumul afiyah. Bagi yang hafal, yang enggak hafal lewat gerak-gerakkan ibu. Nanti cari bacaannya, bacaan doa ziarah kubur, Google, pilih image gambar, save image, share ke kawan-kawan di doa ziarah kubur. Tapi kami kemarin diajar Ustaz pendek aja, assalamualaikum ya alal kubur, itu doa wajib. Daripada enggak sama sekali. Sampai enggak Pak Ustaz? Loh, kalau enggak sampai apa yang diajarkan Nabi? Salam, makanya salam dibagi tiga. Salam yang pertama wajib dijawab, salam yang kedua enggak boleh dijawab, salam yang ketiga kita enggak ingin mendengar jawabannya. Salam yang pertama wajib dijawab, salam saya pertama tadi. Salam yang kedua enggak boleh dijawab, salam imam waktu sholat tadi. Ustaz Martin, imam, saya makmum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu boleh saya jawab. Waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga, kita tak ingin mendengar jawabannya. Itulah kalau lewat di pemakaman. Ini makam Ustaz Somad. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di alam yang ketiga pernah putus hubungan. Ya Rasulullah, ya ummi matat, makku mati meninggal dunia. Apa atas sadaku anha, kalau aku bersedekah sampai enggak untuk ibuku? Kata Nabi, tasadak sampai. Ayus sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma, air minum. Sedekah yang paling afdal air minum. Kenapa air minum? Karena di jazirah Arab, Bapak Ibu yang sudah lama di Jeddah, itu makanya kadang di bawah pohon kayu, di sukat, di zangkah, itu banyak kita lihat freezer wakaf lillah air minum. Gelasnya pakai
rantai besi supaya tidak dibawa pulang. Wakaf lillah, itu orang-orang yang berwakaf supaya air mengalir. Alhamdulillah di Gunung Kidul, Yogyakarta, Jawa Tengah sudah ada yang berwakaf sumur bor 3. Wakaf itu hadisnya sahih. Sumur bor. Siapa yang berwakaf sumur bor di sana? Romo Mangun, pendeta. Yang punya hadis kita, yang mengamalkan orang lain. Maka yang punya duit, sedekah air. Saya pergi ke Malaysia, Kuala Lumpur, ceramah seminggu, keliling Selangor, Ipoh, Johor, Terengganu. Maka saya lihat di pintu masjid, rak tinggi, botol. Setiap ambil botol satu, muncul botol satu. Orang bersedekah. Pergi saya ke Kalimantan Selatan, di depan rumah bapak yang undang, ada satu freezer air dingin dengan gas. Bapak beli di mana? Di Mekah, Pak Ustaz. Saya beli, saya bawa. Siapa saja yang lewat, lalu lalang, haus, sedekah minum. Masya Allah. Makanya Ustaz Somad dikasih 2 botol, menandakan ceramahnya setengah jam, 1 jam. Oleh sebab itu maka sedekah paling bagus kalau tidak ada di tempat itu air, sedekah air. Tempat kita di Indonesia jangan lagi sedekah air. Gemari pahlawan jenawi, untayan zamrud, katulistiwa, tongkat dan batu jadi tanaman. Air dari atas, dari bawah, malah kelebihan air. Lalu kita sedekah apa? Sedekah sekolah anak yatim. Assalamualaikum Pak. Ya, berapa anak yatim di sini Pak? Ada 200 orang. Tolong keluarkan. Saya bawa nasi bungkus nih. Berapa? 10 aja. Kebetulan kita bawa 10. Masa kita minta 200? Saya 10. Pak Konjen 20. Bapak 10. Bisa semuanya. Gak sampai hati saya Pak Ustaz nengok anak fakir miskin pakai sepatu koyak.